Terima kasih. Loh, tadinya cair-cair sekarang ya, kok cair-cair? Enak cair-cair lah. Terima kasih sekali. Bagaimana ibu bapak sekalian mendapatkan sesuatu? Betul, kalau yang mendapatkan bu yang katakan. Jujur, jujur, mau mengatakan aja kalau tidak jujur dulu. Sungguh, tidak apa-apa. Kalau yang belum angkat tangan, berarti kok cair-cair, nanti diulang lagi. Nah, tiba saatnya kita akan berbagi kasih melalui PD Santo Mikael. Mungkin tim dapat mengedarkan atas rezeki yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita mau berikan juga melalui, disalurkan melalui PD Santo Mikael. Percayalah, pemeliharaannya sempurna. Dan berkat itu tidak hanya sampai kepada kita saja, tapi anak cucu kita. Yakinlah akan dipelihara. Berkat anak cucu, karena begitu besar kesalahan kepada kita. Dan harapan bangsa ini
dapat terwujud hidup di dalam negeri yang berkeadilan, aman, damai, sejahtera. Kami mohon, ampunkanlah kepada kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, izinkan kami mohon ini. Kami mohon padamu instruksi untuk PT Satu Nikahan agar kami bisa bersatu hati, bergandengan tangan, menerima berkat darimu sehingga kami pun bisa membagi berkat ini kami kepadamu untuk orang-orang di sekitar kami, untuk orang-orang yang membutuhkan, dan kami bisa tetap memberikan kasihmu melalui dari satu negara. Kami mohon. Kami ya Tuhan. Bapa yang terkasih, kami berdoa juga untuk Bapak Suci kami, Bapak Paus Fransiskus, untuk para uskup, para imam, para diakon, dan semua pelayan sucimu. Berkatilah mereka semua, sehingga mereka bisa bekerja dan berkarya untuk mengembangkan umatmu di dunia. Kami mohon. Bapa yang penuh kasih, kami mohon izinkan kami untuk berdoa bagi sesama kami yang sedang sakit, yang sedang menderita, ataupun yang mengalami permasalahan berat. Ya Tuhan, Engkaulah yang sumber kasih dan kasih yang sangat luar biasa untuk kami semua. Kami percaya Engkau pasti berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit dan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka maupun jalan keluar bagi mereka yang memiliki masalahnya, sehingga mereka akan merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi mereka semua dan kita yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, kami mohon. Ya Tuhan Allah, kami juga ingin berdoa bagi lingkungan hidup dan alam ciptaan-Mu. Ya Tuhan, pencipta dan pemelihara alam semesta, kami bersyukur atas keindahan dan kemurahan ciptaan-Mu, atas keanekaragaman makhluk hidup yang Engkau ciptakan. Namun seringkali kami lalai dalam tanggung jawab kami untuk menjaga dan merawatnya dengan baik. Bimbinglah kami untuk melihat keindahan-Mu dalam setiap ciptaan-Mu dan merasakan hadirat-Mu dalam keindahan ciptaan-Mu. Bantulah dan ajarlah kami untuk menjaga dan merawat ciptaan-Mu dengan penuh kasih dan bijaksana, menggunakan sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab dan berkelanjutan, menghormati keberagaman dan interkoneksi semua makhluk hidup, serta hidup dalam harmoni dengan alam. Kami mohon. Bagi kita di sini, semoga kita yang hadir di sini dapat mewujudkan rahmat dan dapat melayani di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami mohon. Bapak, kami berdoa bagi Ibu Widodo Sumantri. Kami mohon belas kasih-Mu supaya Tuhan kuasa memulihkan kesehatan Ibu Widodo Sumantri dengan kesehatan yang prima, supaya dia boleh bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam persekutuan doa kami di Boyolali. Kami mohon. Tuhan, kami percaya masih banyak doa-doa permohonan kami yang ada di dalam hati yang belum sempat terucap. Kiranya Tuhan memberkati, mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami ini. Dan doa yang tak sempurna ini kami persatukan dengan doa yang diajarkan Bapa kami sendiri. Bapa kami yang ada di surga, kemuliaan kepada Bapa dan Putra
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pesan, jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Habis ini, seperti biasa, Bu Koordinator yang cantik kan akan berikan pengumuman. Tetapi sebelum itu, saya tadi lupa mau memperkenalkan. Dan ini sudah dibuktikan, Prof. Cajaya. Kami berusaha menampilkan wajah kasih Allah meskipun kecil, sedikit. Ini yang cantik ini. Semua cantik ya, ini ya, Prof. Cajaya. Ini Sis Lili, Sis Heri, Sis Tiki, Sis Yaya yang mungil, nah, Sis Cici, dan Sis Tias. Saya panggil Sis semua ini biar nampaknya ya masih muda padahal ya sudah. Tapi kan tetap kuat dia ya, ya ini mereka ini bersama BUMN itu masih memberikan itu. Loh, dilirik dulu coba ke belakang. Loh, itu sedikit jangan dilihat dari nilainya ya, tapi kami ingin berbagi kasih nanti setelah pengumuman. Jadi mohon untuk tidak pulang dulu. Begitu Bu Koordinator yang terhormat. Nah, udah lupa satu ini, saya bisa kuala ini. Ini player gak lupa, gak ini. Dokter Andri. Nah ini, tadi aja si kecil saya ini kan bisa bilang kamu yang besar, nanti saya harus niru dokterannya. Sudah ganteng, pinter, dia direktur rumah sakit dokter pun kandang satu. Kalau gambel kan, sampai saya kadang itu, yo, seperti itu, padahal ini direktur ya. Itulah, tadi wajah kasih Allah selalu ditampilkan dokter Andri. Baiklah untuk yang paling cantik di